Kabar terbaru Tubagus Jody usai ditetapkan menjadi tersangka kasus kecelakaan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah diungkap Kapolres Jombang. AKBP Muhammad Nur Hidayat mengurai cerita perihal kondisi Tubagus Jody di dalam tahanan. Terhitung sudah 13 hari, Tubagus Jody mendekam di Polres Jombang. Diungkap Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat, Tubagus Jody sempat merasa terkejut saat mendapat perlakuan tak terduga dari tahanan lain di penjara. Dalam konferensi pers, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan jerat hukuman yang menanti Tubagus Jody pasca penetapan tersangka. Diungkap Kombes Gatot Repli Handoko, Tubagus Jody diancam dengan dua pasal sekaligus dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp24 juta. Kini mendekam di penjara, kondisi Tubagus Jody dijelaskan AKBP Muhammad Nur Hidayat. Dilansir tribunnewsbogor.com dari tayangan YouTube kanal Intens Investigasi, Kapolres Jombang AKBP Muhammad Nur Hidayat mengaku sempat berkomunikasi dengan Jody. Saat itu Jody bercerita perihal apa saja yang terjadi pasca satu hari menjadi narapidana. Lebih lanjut, AKBP Muhammad Nur Hidayat pun mengungkap kekagetan Jody saat pertama kali di penjara. Tubagus Jody sempat terkejut saat mendapat perlakuan tak terduga dari tahanan lain. Sebab saat mengetahui kasus apa yang menjerat Jody, tahanan lain langsung merasa iba. Tahanan di Polres Jombang itu pun langsung melakukan sholat goib untuk mendoakan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Tak hanya sholat goib, tahanan di Polres Jombang pun melaksanakan tahlilan dan yasinan untuk mendiang Vanessa dan Bibi. Mendapat perlakuan baik dari para narapidana, Tubagus Jody tersentuh.